Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sambil menunggu ya antrian kita untuk masuk ke poli, kami akan sharing sedikit. Bertepatan pada minggu ini kita merayakan Fan Week. Fan Week ini adalah minggu vena yang dirayakan secara internasional oleh seluruh negara, oleh dokter-dokter yang terlibat dan peduli terhadap kesehatan vena. Dan di Indonesia, Indonesian Fan Week, salah satu yang ikut merayakan dan ikut berbagi informasi adalah kita di sini di RSUD Ando Manado. Ya, jadi kami dari perhimpunan spesialis bedah vaskular dan endovaskular Indonesia, dan kami dari bedah vaskular Ando pagi hari ini akan memperkenalkan saudara-saudara mengenai varices. Obat jarang tadi sih sesak itu kaki, nggak enak toh. Baru mau baron, belum keluar baron satu umur, ya belum dapat tuh barang yang mau cari, so sakit tuh kaki, ya. Jadi orang harus mengenal apa itu varices. Nah, pada kondisi varices ini terjadi permasalahan, entah karena sumbatan atau karena ada masalah di penanya, di katupnya itu, sehingga katupnya menjadi bocor, sehingga darah yang seharusnya kembali ke jantung, dia harus lagi ke kaki. Nah, biasanya ini terjadi karena apa? Biasanya satu ada faktor genetik. Perawat-perawat kita juga punya banyak yang koreksi varises ya. Kenapa? Karena mereka sih kadang-kadang duduk lama di poli melayani pasien, atau ada yang harus berdiri berjam-jam ketika beraktivitas, mereka itu punya risiko untuk terkena. Ya, atau pada orang tua, atau pada saat kehamilan. Ya, terus kita sebelum hamil sampai pada sampai kaki mulus. Tapi giliran sudah adek, sudah mulai muncul ya warna-warna ini. Kemudian juga bisa muncul pada usia yang tua. Dan yang kedua adalah pada orang-orang dengan kegemuk. Ya, tapi sebenarnya varices itu tidak sesimpel ini. Jadi bukan cuma nanti di tulang naga muncul, pokok ini varices. Ya, hari ini kita akan memperkenalkan. Jadi varices itu ada 6 stadium, ada 6 tingkatnya. Baik. Oke, ini dia. Ini kondisi kaki yang sehat. Seperti tadi, klinis varices. Kakinya, kaki yang cantik, mulus. Tidak ada keluhan. Mau berjalan sejauh apa, tidak ada keluhan. Ya. Kemudian dia akan ada C1. Ini kalau Bapak-Ibu perhatikan, ini ada sih kalau pagi kita bangun, itu kaki kempes ulang. Nah, kalau kita aktivitas ulang, bangka ulang dong. Selalu seperti itu siklusnya. Nah, itu sudah masuk di C yang ketiga. Ya. Baru yang keempat ada perubahan